Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Ani dari Kami Bijak mau menyampaikan berita. Pemerintah berencana untuk menanggung BPJS disabilitas. Pada 30 Desember lalu dalam acara HDI Expo 2022, Mensos Risma menyampaikan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju akan menanggung iuran BPJS kesehatan untuk disabilitas. Jadi mulai tahun 2023, ini disabilitas masuk sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan BPJS. Namun sementara diprioritaskan untuk disabilitas mental ODGJ dulu, sebab mereka sedang membutuhkan perawatan dan obat. Sekarang bersiap mengumpulkan data disabilitas ODGJ lewat pemerintah daerah. Untuk dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial milik Mensos. Bu Risma akan mengesahkan lalu diajukan ke Menteri Kesehatan. Oke, sekian berita hari ini. Terima kasih sudah menonton berita. Tetaplah mengikuti informasi Kami Bijak, sampai bertemu lagi, dah!